Orang cantik, orang handsome, tidak akan buang sampah merata-rata tempat. Oke, terima kasih. Tema mereka pada malam ini ialah Saya Ubah Kajar dan Tangan Tangon Batu Luang. Ketua kumpulannya Encik Muai Undim, ahli kumpulan ataupun pesertanya seramai 54 orang. Dan sedikit sinopsis mengenai persembahan mereka sebentar saja lagi, yang mana memaparkan keunikan Saya Ubah Kajar. Ditarikan dalam sambut tamu majlis perkahwinan, sambut tamu pahlawan dan sambut tamu orang-orang keramaan. Saya Ubah Kajar sangat unik dari segi gerak dan rentak tari kepahlawanannya, serta mengandungi unsur bersemangat dan kekuatan. Melalui cerita atau tangon rakyat, kumpulan Libai Keramaian menampilkan cerita legenda Tangon Batu Luang. Cerita yang menyayat hati ini mengisahkan pengantin perempuan dan suaminya, Maya Wagu. Mereka melalui perjalanan di tepi pantai untuk sampai ke destinasi. Dalam perjalanan, tiba-tiba mereka mengalami cuaca yang sangat buruk. Mereka berteduh di sebuah gua untuk berlindung. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai persembahan mereka pada malam ini, apa kata kita saksikan dan berikan tepukan gemuruh kepada kumpulan yang keempat, Libai Keramaian Kampung Kelabut. Thank you.
Ibu, mamana wani desan papak. Ibu, mungu rok batu ino, kuen suai mantai doku gilayanku. Ino lo batu luang, haro tangan bino, mungkir ngoko. Ibu. Ibu, oi tangan lo. Tangan demulai, umi kasu, maya maku. Naya isiro, do isan papak. Memorikot, mongoy dosoro. Memorikot, mongoy do batu luang. Kana tawanan, tinomot pagu pamagunan. Iya itu dia persembahan ataupun peserta kita yang keempat
sebentar tadi yang menamakan kumpulan mereka limpai keramaian daripada kampung ke Lampung.